Untuk pemberantasan wabah PMK ternyata memerlukan sumber daya dari segala masyarakat, termasuk dari kepolisian. Nah, seperti apa proses kerjasamanya? Ayo kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Ujanto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Pagi hari yang cerah ini, Sapi Bagus Farm kedatangan bapak-bapak teman dari kepolisian. Nah, maksud apa tujuan beliau? Ayo kita ikuti penjelasannya. Assalamualaikum Pak Rohman. Assalamualaikum Pak Dedi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Pak Dedi bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari Bapak ini ke Sapi Bagus Farm? Jadi kita dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 2 Agustus kemarin ada beberapa surat perintah dari SOK untuk membantu Dinas Kesehatan Wilayah untuk menangani wabah penyakit PMK ini, Pak. Karena kita ini di polisi satwa. Oh, polisi satwa ya. Betul. Di polisi satwa itu kan ada dokter hewannya. Betul. Jadi kan mungkin kita udah terbiasa dengan anjing, kuda di sana. Makanya kita ditunjuk untuk membantu Dinas Kesehatan Wilayah setempat. Ya, karena memang wabah ini kan menyerang semua, hampir sekarang 22 provinsi mungkin, Pak ya. Betul, 22 provinsi ya. Kita melihat dinas tenaga dinas kesehatan mungkin kurang, nah makanya kita dibantukan untuk membantu mereka, Pak. Begitu ya. Jadi sahabat, tujuannya lah untuk membantu menangani wabah PMK. Betul. Karena Pak tenaganya sangat terbatas. Betul. Ini Pak ya. Ya, sehingga polisi satwa yang menangani satwa ya, ya itu diperbantukan untuk menangani. Nah, apa saja kegiatannya dalam menangani PMK ini? Ya? Kita kan dibagi dua satgas, 20 orang. 15 orang itu untuk vaksinator ya, untuk vaksin. Itu dokter hewannya untuk pengobatan. Jadi kan udah telanjur ada yang sakit. Kalau menurut dokter kan yang sakit itu belum bisa divaksin. Jadi untuk itu untuk pengobatan dokter hewan. Sedangkan yang sehat kita bantu untuk vaksinasi, Pak. Oh, begitu ya. Kita juga di kemarin di pelatihan sama dokter-dokter hewan cara nyuntik, cara nangani. Nah, makanya itu kita lakukan itu ke begitu ya. Kandang-kandang. Nah, berarti kan ada tenaga untuk vaksinator ya. Betul. Nah, ini bagaimana pelaksanaan yang ada di Kota Depok ini ya? Pelaksanaan vaksin ini ya dari tenaga satwa ini. Nah, kita koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Depok, beberapa kali koordinasi, ketemu dengan dokter tadi, dokter dia sama dokter Wanda ya. Wanda. Nah, dari situ kita diajak kolaborasi sama dia untuk mendatangin kandang-kandang sapi. Ya, beberapa tempat udah kita laksanakan, tapi bukan di Depok aja, Pak. Kita juga ke Bogor. Kabupaten Bogor. Oh, begitu. Siap. Paling jauh tuh Lewiliang, Pak. Nah, itu. Paling jauh. Jasinga kemarin. Jasinga. Bisa menceritakan kondisi di Lewiliang sama nggak bisa diceritakan karena kan itu bukit, Pak. Begitu ya. Iya, jadi untuk kendaraan tuh nggak masuk. Gitu jadi ya? Untuk sapi-sapi, kerbau tuh mereka tuh di lepas liarkan gitu, Pak. Oh, begitu. Betul. Oh, berarti harus nangkepin gitu. Iya, ya? Betul. Luar biasa ini ya. Wilayah Bogor emang gitu, Pak. Tingkat kesulitannya. Betul. Ya. Nah, kalau sapi-sapi yang sehat ya, selain divaksin dilakukan apa ya? Penyuntikan vitamin, Pak. Vitamin. Yang kayak tadi kan ya, itu penyuntikan vitamin. Kalau yang udah sakit, udah ngedrop, itu tidak boleh disuntik dulu. Akan mempengaruhi daya tubuhnya dia. Begitu ya. Gitu. Nah, target ini berapa lama untuk melakukan vaksinasi maupun ini ya, sosialisasi tentang pemberantasan PMK ini ya, kemungkinan diperbantukan berapa lamanya? Kita udah 1,5 bulan, cuman ya untuk terakhir kan tanggal besok tanggal 17. Tapi biasanya karena memang wabahnya belum begitu menyebar, belum begitu tertangani, mungkin bisa diperpanjang, Pak. Begitu ya. Mengikutin ke kemampuan dinas juga, Pak ya. Baik. Nggak langsung sekalian panjang-panjang terus nggak. Jadi kalau dinas kesehatan mungkin udah di Depok mungkin udah selesai, juga kita juga nggak dibantu lagi. Gitu. Baik. Nah, iya. Ini yang terakhir ya. Yes, bisa menjelaskan Pak Rahman maupun Pak Dede bahwa tugas utama dari Pak Divisi Satwa di Polri itu apa sih? Kalau untuk harpetnya, Pak, kita merawat harwat
K9-nya ya, maupun kuda. Itu juga ada untuk penjeksian vitamin. Kalau untuk K9-nya itu rutin. Dari Senin sampai Jumat harus. Apa saja hewan yang dipelihara di sana? Anjing sama kuda aja, Pak. Anjing sama kuda. Ya, gitu. Kudanya dari Belanda, anjingnya dari Belanda juga. Oh, begitu. Siap. Ya. Nah, kalau kuda ini bagaimana perawatannya? Kalau perawatannya sih nggak terlalu rumit, Pak. Karena kan kita tuh kan dikhususkan untuk membantu masyarakat. Misalnya dalam sar, kalau kuda. Iya. Kalau dalam depile, jajal penghormatan, ya. Nah, itu tuh pakai kuda. Nah, nah, kalau anjing? Kalau anjing sama, Pak. Anjing juga untuk sar, narkotik, terus bahan peledak. Oh, teroris. Iya, sama pelacak umum, kriminal. Itu. Baik Pak Dede dan Pak Rahman, terima kasih banyak atas sharingnya. Sama-sama Pak. Semoga sahabat-sahabat Sapi Bagus bisa paham bahwa ternyata di divisi Polri itu adanya divisi satwa ya, dan ya, ini sangat membantu sekali dengan adanya wabah PMK ini untuk mengatasi wabah PMK. Baik sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam Sapi Bagus. Mau wabahnya virus PMK yang tidak kunjung mereda, mewajibkan kita sebagai para peternak semakin ketat menjaga imunitas hewan ternaknya. Untuk itu diperlukan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak seperti B-kompleks, kardiofit, dan biodin. Nah, jika sapi sudah mengalami gejala demam, segera berikan obat penurun panas seperti sulprodon, sulpidon, dan kardiofit forte. Dan untuk menjaga kebersihan serta kehigienisan kandang serta hewan ternaknya, bisa menggunakan disinfektan seperti Prodestar. Produk-produk ini bisa dipesan di Sapi Bagus dengan menghubungi kontak person berikut ini. Atau mengunjungi marketplace Sapi Bagus di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop.